Juventus berhasil memenangkan pertandingan lanjutan laga Liga Italia Serie A berhadapan dengan Fiorentina yang berlangsung di Juventus Stadium. Pada laga ini Juventus menang dengan skor 1-0 melalui gol di menit akhir yang diciptakan oleh Juan Cuadrado. Juan Cuadrado sendiri terpilih menjadi Man of the Match pada partai ini setelah mampu menciptakan gol tunggal pada partai ini. Pada pertandingan ini kedua tim saling beradu serangan sejak awal laga. Namun kedua tim kesulitan untuk mencetakkan gol ke gawang lawan masing-masing. Gol tunggal dari Cuadrado membuat Cuadrado terpilih sebagai Man of the Match pada laga ini. Cuadrado sendiri sejatinya tidak bermain sejak awal. Cuadrado masuk menggantikan Rabiot pada menit ke-78. Namun kontribusi Cuadrado pada laga ini membuat Cuadrado terpilih sebagai Man of the Match. Masuk pada menit ke-78, Cuadrado tampil apik. Pergerakan dan juga satu buah golnya mampu membuat Juventus memenangkan pertandingan pada laga ini. Kemenangan 1-0 Juventus atas Fiorentina membuat Juventus naik peringkat 8 dengan 18 poin dari 12 pertandingan yang telah dilalui oleh Juventus pada lanjutan laga Serie A Liga Italia.